Kami berada di Victory Lane menunggu keputusannya. McQueen, tadi kau tidak mengganti bannya. Itu sangat beresiko. Pendapat yang bagus. Kau menyesal tidak ada kepala kru saat ini? Corey, ada banyak hal selain kemenangan. Bertanding dengan melakukan putaran penuh. Apa nikmatnya seperti itu? Tidak, aku ingin memberikan getaran. Getaran? Apa aku menyesal tidak punya ketua kru? Tidak, sungguh, karena aku orang yang bekerja sendiri. Apa? Yang Selamat pagi, Putri Tidur. Sudah kutunggu saatnya kau bangun. Ambil apa saja yang kau mau, asalkan jangan lukai aku. Pengunci ban? Kenapa aku pakai pengunci ban? Apa yang terjadi di sini? Tolong. Kau ini lucu. Aku sudah suka padamu. Namaku Mater. Mater? Iya, seperti itu Mater. Tapi tanpa tuh, siapa namamu? Kau tidak tahu namaku? Tidak, aku tahu namamu. Apa namamu Mater juga? Apa? Hei, apa itu gerakan seperti Cadillac? Atau menusuk seperti Beamer? Aku bingung. Mengemudimu sama seperti memperbaiki jalan, buruk. Selamat memancing, Mater. Aku mulai berpikir kalau dia tahu kau akan jatuh. Terima kasih, Mater. Terima kasih. Ini hidup di dunia mimpi, Mater Boy. Aku tidak peduli siapa kau, tapi itu lucu sekali. Sekarang giliranmu. Mater, aku tidak bisa. Aku bahkan tidak punya klakson. Bayi. Aku bukan bayi. Oke, hentikan, oke? Aku akan melakukan sesuatu. Mater? Ingat saja, remmu tidak akan berfungsi pada ini. Mater! Tenang, rel kereta ini. Tahu tidak dipakai. Apapun yang terjadi, jangan makan es krim pistachio gratis itu. Es itu sudah basi. Shrot, aku bisa menjelaskan. Ini Mater, dia... Tidak, aku kenal dia. Bagaimana tidur siangmu, Tuan McQueen? Itu sebenarnya agak menyegarkan. Oh, baik, apa yang kau... Hey! Kau sudah lama balapan menggunakan ban. Pernah coba mengenal mereka? Maaf, apa? Ban adalah individu. Kau harus beri mereka nama. Beri nama? Cruz. Kau bisa membujuk mobil salju untuk menjadi AC. Kau akan ikut denganku dengan benda itu? Ya, kau masih butuh bantuanku. Kau rapuh. Tidak, terima kasih. Oh, ayolah. Ya ampun, bagaimana Bigfoot-nya tidak akan kabur kalau kita saja sudah berisik seperti ini. Bigfoot, ada-ada saja. Kenapa kalau ada sirkus? Karena... iya karena... Kau takut badut? Ya ampun, mereka lucu sekali kawan. Takut sama badut? Yang benar saja. Di mana Ivy? Teman-teman, di sini. Aku dapat tempat duduk. Cepat. It's from Planet B, adegan 10C, take 1. Action! Semua organ tubuhnya menjadi agar-agar. Bagaimana bisa? Jangan lihat aku. Cut! T-37. Jangan lihat aku? Hampir betul. Ayo lanjutkan. Wow, hari yang cukup aneh. Iya, tapi aku sudah terbiasa selama perjalanan ini. Jadi, kau selalu direpotkan, Mater? Oh, bukan. Mater tidak masalah, tapi... Singkatnya, aku lega sekali bisa terbang kembali ke kehidupan normalku yang tenang.